Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat-sehat saja, tidak terkendala dan terganggu dengan penurunan kesehatan. Karena di masa pandemi ini, salah satu yang paling penting adalah sehat. Oke? Agar kita mampu meningkatkan imun di masa pandemi ini, ayo kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Salah satunya adalah bertanam. Apakah itu tanaman hias atau tanaman buah? Semuanya yang penting bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengupas cara mendapatkan bibit dari biji buah. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita cermati videonya. Untuk mendapatkan bibit yang bermutu, tentu kita perlu melakukan sortasi pada biji dari buah tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan cara-cara untuk memilih dan menanam biji dari beberapa buah yang biasa kita jumpai, yang biasa kita beli. Salah satunya adalah ada buah naga, ada kiwi, ada paprika, atau bahkan dari labu. Nah, bagaimana cara kita memilih agar bibit tersebut dapat hidup setelah kita semai? Kita perlu mencermati beberapa hal yang penting berikut ini. Pemilihan biji dilakukan dengan cara direndam. Nah, bibit yang baik adalah yang tenggelam, kemudian yang mengambang dipisahkan. Media tanam untuk proses penyemaian dilakukan dengan cara mencampur kokopit, sekam bakar, dan tanah humus dengan rasio yang sama. Jadi masing-masing 1:1:1. Tujuannya untuk mencegah agar unsur humus tidak terlalu tinggi sehingga tunas dari buah naga tidak mudah busuk. Waktu yang dibutuhkan untuk munculnya tunas pada buah naga sekitar 1 minggu. Jadi 6-8 hari itu baru proses mulai tumbuhnya tunas dari biji gitu ya. Nah, karena tanaman ini adalah tanaman yang cukup rentan terhadap air, pada saat penyiraman tidak boleh dilakukan berlebihan. Jadi cukup menjaga kelembaban dengan cara disemprot halus ya, jangan sampai terlalu basah agar batang baru atau tunas dari bibit buah naga ini tidak mudah untuk busuk.
setelah tanaman buah naga mempunyai panjang batang sekitar 15-20 cm, dapat dipindahkan pada polybag yang cukup besar ya, sehingga dapat tahan lama sampai akhirnya dapat ditanam di tanah. Setelah tanaman buah naga sudah cukup siap untuk dapat dipindah ke tanah ya, ditandai dengan batang yang sudah berkembang ya, maka kita siapkan media untuk langsung ditanam di media tanah agar tumbuh dengan optimal. Bagaimana tahapan dan perkembangan penanaman tanaman buah naga ini langsung di tanah akan kita informasikan pada video selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berkarya. Sampai jumpa kembali.